surat ke Bapak Gubernur maupun provinsi juga supaya nama itu dibau-bau. Nah, jadi juga tadi mau kami sampaikan seluruh cabur mempersiapkan diri, termasuk juga dari Pemko untuk kita penyediaan sarana prasarana ya, ada sekarang kita tingkatkan lagi, termasuk juga dengan adanya masuknya investor-investor baru yang membangun rutin-rutin. Nah, nanti kalau di sini mereka harus menginap di mana, nah, semuanya itu menjadi, dan masih ada lagi banyak. Ke Jakarta kemarin juga kita membawa juga para investor untuk membangun rutin di sini, termasuk membangun sarana olahraga itu. Pak, apakah pembangunan sarana olahraga itu masuk dalam RPJMD yang kemarin sempat dibahas pada musrembang kota tingkat kota, Pak? Ya, masuk. Sebagai suatu kemajuan olahraga kita, termasuk itu. Memang kita sudah bikin semacam master plan-nya, ya, master plan secara keseluruhan. Membangunnya tidak mungkin tidak satu kali bus. Tapi kalau ada, kemarin saya ada cerita ada investor dari Korea, mungkin dia mau biaya dulu. Yep. Kalau dia mau, alhamdulillah itu kerja. Tapi yang begini di samping itu harus mereka itu disuruhkan maunya kemudahan. Kalau kemudahan saya jamin, ini ya, dari saya. Tapi kok amanan juga, ya, jangan baru masuk sudah ada anak unjuk rasa segala rupa. Ini sudah. Jadi ya, teman-teman juga, dari aktivis, dari mana saja, ya tolonglah. Kalau ada lah yang aspirasi, sampaikanlah melalui salurannya. Bukan saluran itu harus pakai di tengah jalan, bakar keranda di... Ada apa juga hubungannya bakar keranda? Baru belum dibakar sudah di viral. Ini kan...